Sementara itu pemirsa, melihat banyaknya anak-anak terpinggirkan yang kurang mengenyam pendidikan agama dan umum, mahasiswa yang menanamkan dirinya kader Surau Jember meluncurkan rumah pemberdayaan masyarakat. Di sini anak-anak bisa mendapatkan ilmu agama dan pendidikan formal lainnya untuk meraih impiannya. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, rumah pemberdayaan masyarakat resmi dibuka di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Jembersari. Di rumah pemberdayaan masyarakat ini, anak-anak yang kurang beruntung akan mendapatkan pembelajaran secara gratis tentang berbagai keilmuan, seperti ilmu agama, IT, bimbingan belajar, bahkan kewirausahaan. Mereka yang akan belajar ini bebas dari semua lini masyarakat, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, bahkan unsur masyarakat secara umum. Sedangkan yang mengajar adalah para mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari salah satu lembaga keuangan di Jember, baik mahasiswa dari Universitas Jember maupun Politeknik Negeri Jember. Diharapkan dengan rumah pemberdayaan masyarakat ini, akan banyak masyarakat yang terpinggirkan untuk mendapatkan porsi yang sama dengan masyarakat lain yang telah mengenyam pendidikan dalam urusan pendidikan agama maupun pendidikan formal lainnya. Ini hadir untuk masyarakat sekitar Tegal Gede khususnya, untuk Kelurahan Taman, diharapkan untuk bisa menyapa masyarakat dan adik-adik yang ada di sini biar belajar bagaimana itu bermasyarakat, bagaimana bisa memberikan sebuah manfaat di tengah-tengah masyarakat khususnya. Saiful Anwar, Direktur Politeknik Negeri Jember, mengapresiasi kegiatan mahasiswa yang tujuannya untuk mencurahkan seluruh kemampuannya bagi pendidikan masyarakat yang membutuhkan. Di rumah pemberdayaan masyarakat ini, mahasiswa juga dapat berinteraksi dan bersosialisasi langsung dengan masyarakat untuk menularkan ilmunya dan ikut ambil bagian dalam kegiatan lainnya, guna bersama-sama mencetak generasi bangsa yang unggul di bidang IMTEK dan juga IMTA. Saya kira ini harus kita apresiasi. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah bagi lingkungan masyarakat di mana adik-adik bertempat tinggal, masyarakat dapat memanfaatkan dalam tanda kutip, dapat ikut merasakan keberadaan adik-adik mahasiswa. Salah satu contohnya adalah adik-adik mahasiswa dapat berinteraksi sosial dan sekaligus ikut memberdayakan masyarakat di mana ada di mana. Sementara itu, Jazuli, Kabak Kemahasiswaan Universitas Jember juga menyambut baik kegiatan mahasiswa ini dan mendukung untuk terus dikembangkan lebih sempurna. Ini menjadi tolak ukur untuk Universitas Jember apa dampaknya nanti bagi adik-adik ini. Jika seandainya tentu kalau ini akan berkembang dengan baik, tentu akan terus dikembangkan oleh IPBRI di Universitas Jember. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.